masak masak sendiri, makan makan sendiri. Pokoknya gue gak mau tahu. Ini dasi gue beli mahal banget ya. Jadi lo tolong hati-hati makainya, jangan sampai rusak. Nanti ingat kalau makan pakai tisu dikeras supaya ini dasi nggak kotor. Bergerak juga yang benar supaya dasinya nggak lecak. Dasi man, keren banget sih. Kayak direktur aja. Tuh kan, gue bilang juga apa mas, lu emang keren banget deh pakai dasi begini. Gue seneng deh jadinya, aduh, gue jadi tambah sayang. Ya, ya udah, hati-hati di jalan ya, kerja yang benar. Kalau begitu, saya berangkat kerja dulu ya. Iya. Oke om, keren om. Hati-hati ya mas, awas lo, jangan narak lirik ya. Oke. Dadah. Mas, apa? Kiss bye dulu dong. Mwah. Mwah. Caca. Yo. Kiss bye. Mwah. Mwah. Kiss bye. Ini bocah. Ada sama pagi-pagi. Sekolah, sekolah, sekolah. Sama bapak-bapak ibu lo. Oke juga lu man. Sama ke rumah gue ya. Ngapain? Apaan tuh? Nyuci. Nyuci, emang saya pembantu pakai kalau begini sih emang. Tambah keren aja. Awet nih diler. Lu kalau kerja sampingan, bagi-bagi kita bagi, dong. Bagi-bagi, man. Gimana? Lagi. Usaha, kerjaan yang keras. Judes amat tuh mulut. Judes lo. Aduh, jadat tuh mulut. Enak. Ini tolong difotokopi ya. Ya Pak. Yang ini 5 lembar, yang bawahnya 3 lembar aja masing-masing ya. Iya Pak. Jangan lupa. Baik Pak. Wih, kamu rapi nih, pantas kamu. Terima kasih Pak. Jangan lupa ya. Iya Pak. Ya, nanti saya ambil. Iya Pak. Oke. Yo, pagi, pagi, pagi. Ini lagi suruh tatung itu. Iya Pak. Siapa tadi yang baru lewat? Berani-beraninya masuk di kantor. Kerjanya bener. Lah, itu kan Dasi Iman. Cari tahu kenapa dia sampai berubah. Jangan sampai merugikan kantor kita. Nah, Pak Anwar. Kagum ya sama Dasi Iman. Pak Anwar, keren kan? Penampilannya dia sekarang beda, Pak. Maju, ikut mode. Loh, Pak. Kemarin itu Pak Anwar. Kita diajak jalan ke mall Pak Anwar. Beli baju, beli celana, beli jam tangan. Pokoknya semuanya yang bermerek Pak. Habis tuh 1 juta Pak. Enak aja Mas Bu. 5 juta habis. Ngawur, 10 juta lebih. Tuh. Udah banyak duit orang. Loh iya Pak. Uang kemarin saja Pak Anwar. Sisa uangnya itu dikasihkan sama saya. Gitu. Kamu sampai dapat rezeki nggak bagi-bagi ya? Hah? Sampai dapat rezeki? Wah, bohong nih, pengkhianat nih. Gini bu, gini Col. Saya ngomong begitu kan biar rame saja gitu loh. Bukannya sekarang minta bagian kita? Gak ada. Ya ampun, banyak minta bagian nih. Gak ada. Mana man? Sen narik Sen. Mau pulang? Mau pulang, cuma jangan jemput istri saya dulu. Ayo bareng sekalian saya anterin. Oh iya iya. Iya udah biar rapi. Yuk. Laki lo jadi jemput, kok lama banget sih? Tadi. Itu taksi, jangan-jangan laki lo. Sebentar ya. Enggak lama kok ya. Apalagi dasinya. Oke. Loh, ini dia. Mas, keren banget sih. Iya dong. Ayo, Ma, pulang. Iya, tapi ini apaan sih? Ya ampun, ini tisu bukan copot dari tadi.
malu-maluin aja lu. Lah, katanya suruh pakai tisu. Sore, Mas, baru pulang kerja. Iya nih, mari Mbak. Yuk, hati ya. Iya. Dah. Aduh, lu lihat gak tuh lakinya si Salimah? Aduh, keren banget ya Allah. Kapan gua dapet laki kayak gimana lu sih? Gak enak kan kita lupa. Ya Allah, doain dong. Alah, gak apa-apa lu. Super taksi. Saya belakang ya. Ya. Eh, cepet dong, ah. Ya, ya. Dah. Tidak Siman pasti korupsi. Jangan suka memfitnah orang. Selama ini dia jujur, bekerja dengan baik, dan perusahaan kita nggak ada masalah apa-apa. Saya mau ngomong ini. Orang itu bisa saja berbohong untuk membela dirinya, ya nggak? Iya, benar. Dari tadi ngomongin orang terus. Siapa sih yang diomongin? Sida Siman korupsi. Korupsi sama siapa? Belum tentu, Tante. Bukti-buktinya belum mengarah ke sana. Dia aja nih. Tante paling takut deh sama itu korupsi. Mendingan usaha kecil-kecilan begini kayak Tante. Berkah dan halal. Amin, 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 alhamdulillah. Ah, kalau saya sih korupsi jeruk saja. Itu juga maling namanya. Bentar lama juga korupsi namanya tuh. Tante nih, 3.000 nih. Yuk. Alah, si Dana sok bersih. Padahal. Apa? Apa? Apaan sih? Apa? Ya cuma haha doang. Loh, ada apa nih kumpul-kumpul malam-malam? Ya minum. Cuma ngobrol-ngobrol aja, Pak. Kami keamanan di sini, Pak. Tahu. Jadi kalau ngumpul malam seperti ini, itu mengganggu kenyamanan di malam hari. Loh, ya. Mengganggu apa, Pak? Berisik! Kecuali kalau kita di traktir. Pak Satpam, uang minta traktir aja kok belaku. Lah, kasihan deh Pak Satpam. Bagi-bagi rezeki, Pak. Kopi tadi, Tante. Minta minum, Tante. Kasih minum dia. Bisa aja kan, Lin. Kalau ngomong itu ceplos-ceplos aja. Aduh, aduh, masuk, 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 masuk. Aduh, aduh, aduh. Aduh, udah marah-marah, Bebe. Ah, diam, lo. Kamu banget, lo. Kamper, Bu, Bu. Si Jorah Jakaran tuh, Bu. Apa Ibu nggak ngerti saya lagi urus rumah mahal? Diam. Dasar perempuan nggak ngerti sama burung. Masa? Burung saja nggak ngerti. Sudah, sana kan ya. Jangan berantem ya. Awas. Suami itu, tahu enggak? Sekarang Da Siman ya tambah hari tambah mesra banget sama Salim itu. Yang paling ngejreng tahu enggak apa? Pakaiannya perlentin. Dari mana dia dapat uang banyak? Alah, sudah tidak bisa diragukan lagi. Dia itu pasti korupsi. Ya enggak? Jelas. Dari mana dia dapat duit manis. Kalau enggak merogoh kantong perusahaan. Manis. Tadi sore aja dia lewat sini tuh. Mesra banget Mas Salim itu. Wangi lagi. Ikutin suara papa ya. Dia bawa satu. Belanjaan makanan enggak? Banyak, sampai repot nempelnya. Si amat sih. Kalau Da Siman tuh korupsi ya, laki gue juga pasti bisa ya. Kalau perlu, gue suruh nanya sama Da Siman, bagaimana caranya korupsi yang aman dan nyaman begini. Iya. Tapi ternyata ide lu terjadi juga ya. Bagus itu. Nanti saya juga mau bilang sama suamiku supaya suamiku tuh cepet-cepet bisa korupsi. Gitu. Iya nggak? Kalau suaminya saya. Bisa nggak korupsi kayak dia itu? Ya bisa. Lu rayu siang malam ya. Kan kalau berhasil, kita-kita juga yang dimanja. Kalau begitu saya mau buru-buru pulang saya. Ya sudah salah. Saya harus meeting ini sama suami saya. Ngomongin korupsi ini. Ada-ada aja. Korupsi kok pakai meeting.
ngurusin burung terus dong. Cepat ke rumah Dasiman, cari informasi bagaimana caranya korupsi yang aman dan nyaman. Itu. Iling, Bu, iling. Gosip itu berbahaya. Kerjaan tuh yang bener, biar rajin, biar sukses kayak Dasiman. Aduh, Bu, hati-hati, Bu. Nanti burung saya lepas, Bu. Itu barang mahal, Bu. Bini diurusin. Ayo, ayo, ganti baju, ganti baju. Hati-hati, Bu. Cepat ke rumah Dasiman ya sekarang juga ya. Jangan enggak. Pak, baju rapi, jangan gitu. Pak Bronto, selamat malam, Pak. Pak Daya di sini, Pak. Begini, Pak, saya mau melapor. Saya sudah atur sesuai dengan permintaan Bapak. Bagus, tapi aman kan? Jangan sampai nanti menyulitkan saya. Dijamin aman, Pak, 100%. Semua lubang saya sudah tutup, Pak. Sedikit pun tak ada peluang untuk bocor, Pak. Oke, kalau begitu kita bisa maju ke langkah berikutnya. Betul, Pak. Tepat sekali, Pak. Dan saya butuh dana untuk tambahan. Ya, sekaligus untuk, ya biasa, Pak, untuk menyumpal mulut orang-orang kita, Pak. Buat sumpal mulut kamu juga, kan? Ya, ya, saya ngerti, saya ngerti. Nanti I suruh sekretaris transfer ke rekening you. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya akan kerjakan dengan baik, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Selamat malam, Pak. Iya, ya. Hah? Siapa yang main? Orang cuma mengutin doang. Habis tadi siang main. Oh, betul. Apa dapat? Ada. Ngomong, Om Dasiman ada? Ada. Itu kok lampunya gelap? Kalau nggak percaya, masalahnya. Iya, dia percaya, percaya, percaya. Eh, Om, Mamat bilangin ya, kalau kedengaran suara musik dangdut di dalam, berarti Om Dasiman ada di dalam. Nora. Gak tau. Iya. Makasih ya. Gak sama codot gitu. Assalamualaikum. Man. Man. Dasiman. Man. Assalamualaikum. Iya, bentar. Lah, malam-malam ada tamu ini. Man. Tumben siapa ya? Man. Iya, bentar. Alah, kamu, Nang. Tumben. Masuk. Sini aja nih. Oh, sini. Oh, biar adem ya. Aduh, ini maaf ini. Aduh. Tumben-tumbenan kamu datang kemari. Biasanya ada masalah penting ya. Masalah apa sih, Nang? Ngomong aja. Di kantor ada ribut-ribut. Pasti juga lo denger kan? Lah, emangnya kantor kita kenapa? Lo denger kan isu korupsi itu? Oh, itu. Ya denger. Cuma ya cuekin aja. Bisa-bisanya lo cuek. Yang dituduh korupsi itu lo. Saya? Lo dituduh memanipulasi jumlah stok ikan kering di gudang. Ayo, ntar keduluan orang lain. Resep korupsi itu mahal. Ntar diserobot orang lain. Kata, itu masih ada tamunya. Udah, sono cepet dulu. Saya mah tawakal aja. Yang di atas yang tahu. Man, ini nggak bisa dibiarin, Man. Bisa-bisa masuk penjara, lo. Masuk penjara? Iya. Masa bisa sampai ke situ, lah, terus saya bagaimana? Lah, saya nggak ngelakuin apa-apa. Lah, kita tahu sendiri kan, Nang. Gue sih percaya sama lo, Man. Tapi orang lain belum tentu percaya, Man. Gue saranin lebih bagus lo cari pengacara deh. Pengacara? Lah, sampean ada-ada. Jeneng lah. Mana mampu saya bayar pengacara? Belum mantap. Yang mampu itu. Ini duit dari mana? Man, kalau lo mau, gue bisa bantu lo. Gimana? Lo kan tahu bini gue kerja di kantor pengacara. Nah, dia bisa bantu lo mengurusi masalah ini biar lo gak difitnah macam-macam sama orang. Ya kalau begitu, saya pikir-pikir dulu lah. Tak berani aku, Bu. Ngeri kali aku masih. Aduh, jangan mati. Ya, aku.
Iya, aku malah dia jongkok. Ya, makasih Nang ya, makasih. Kamu udah mikirin saja, makasih. Ya, gua akan bantu lu semampu gua. Iya, makasih. Gua cabut dulu deh. Lah, mau kemana? Ya, bini gua nunggu di rumah. Lah, kamu mandi dulu apa? Mandi gimana, Ngomong-ngomong bini lu mana? Lagi nyuci dalam, udah nanti saya sampein. Cepet, kayak banci aja takut. Malam-malam gini. Tunggu dulu, kukuluman, tempatnya gua lagi. Hati-hati ya. Yuk, salam aja deh. Mas, sini mas, penting sekali, cepet. Mas, apa sih? Aman gak sini mas? Aman gak? Lah ya aman. Begini mas, sebenarnya saya berat sekali untuk datang ke sini. Tapi dikarenakan istri saya ngotot, ya terpaksa saya datang juga. Ada masalah apa? Konsultasi? Lah, sampean ini bagaimana sih? Dokter bukan, tapi bukan kok konsultasi sama saya? Bukan begitu mas, di BP saya bisikin aja deh. Hah? Pak, korupsi! Pelan-pelan mas, dengan orang. Saudara-saudara, saya sengaja mengundang saudara-saudara datang ke sini untuk menyelesaikan masalah korupsi yang sedang hangat dalam perusahaan ini. Ada pengkhianat di antara kita yang bermaksud menghancurkan perusahaan ini dari dalam. Perusahaan yang sama-sama kita cintai, tempat kita bersandar untuk hidup. Saudara-saudara, saya mau bertanya kepada saudara-saudara, bagaimana nasib anak-anak dan istri kita kalau perusahaan ini hancur hanya karena gara-gara satu orang yang sangat egois, berambisi, dan tidak bertanggung jawab? Bagaimana? Tidak! Saudara mau perusahaan ini hancur? Tidak! Saudara mau jatuh miskin? Tidak! Bagus. Tapi ingat, saya tidak mau gegabah. Saya tidak mau menuduh sembarangan. Oleh sebab itu, saya perlu bantuan saudara-saudara untuk terus menyelidiki kasus ini. Saudara-saudara, tersangka utama sama-sama kita sudah ketahui. Oleh karena itu, saya sengaja tidak mengundangnya datang ke sini. Oleh karena itu, saya perlu bantuan saudara-saudara untuk terus menyelidiki kasus ini. Saya akan membantu penuh, Pak. Terima kasih, Pak Nur. Saudara Dana, mau kemana? Saya lebih baik keluar, Pak. Saudara-saudara, tentu saja saya akan sangat berterima kasih apabila ada di antara saudara-saudara yang mau menjadi anggota tim penyelidik dalam kasus ini, sekaligus menjadi saksi. Maaf, Pak. Ada amplop tangga ini? Oh, tentu saja ada. Tunggu. Yang penting. Saudara-saudara, saya akan memberikan imbalan yang cukup. Iya, Pak. Bagi saudara-saudara yang punya loyalitas yang tinggi dan mau membantu perusahaan. Iya, Pak. Terima kasih. Pak Anwar, silakan. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Terang. Siapa yang mau berpartisipasi? Ya, Pak. Daftar. Terus cepat. Ngapain pakai mundur? Bawa masuk. Jauh, ya.
Lu di tengah kamu. Saya itu di tengah. Bukan lu, Dasiman tuh. Ijak lagi. Hei, Dasiman, banyak duit kamu. Dari mana kamu dapat duit? Hah? Baju bagus, pakai dasi, lintik kamu. Udah korupsi, gak mau ngaku lagi. Iya, kapan-kapan lah saja korupsi. Sekarang saja mau pulang, Om, ya. Udah malam, ya. Udah bosan hidup. Saja masih betah hidup, Om. Yaudah, pulang kamu. Buka pintunya. Iya, Bos. Mau lihat mana, ha? Lewat sini aja lah yang gak galak. Cepat. Iya, iya. Bang, berangkat dulu ya. Iya, silakan jalan. Ikut gak ke pengadilan dulu deh, masih ada urusan. Bang, aku mau tanya sedikit nih, Bang. Iya. Gimana pendapat Abang soal kasus Dasiman yang saya ceritakan tadi? Betul kok mau tahu? Iya, Bang. Tak mana kau? Enggak. Ah, duduk. Makasih, Bang. Kau ini kan pengacara magang, harus banyak menangani kasus. Makanya ku beri kau kesempatan untuk menambah jam terbang. Oke? Okay? Oke, okay, Bang. Baik perdata maupun pidana. Sebab itu kasus Dasiman ini harus kau tangani sendiri. Baik, Bang. Tetapi Abang bantu aku terus kan? Ya, pastilah itu. Daftarkan saja dulu kasusnya. Oke, okay, Bang. Tapi heran pula aku. Kok bisa-bisanya dia percaya sama kau? Ah, Abang ini bagaimana sih? Tadi Abang dukung, sekarang Abang melecehkan aku. Bukan begitu. Kau ini cepat kali tersinggung. Jadi pengacara itu harus tebal kuping, tebal muka. Nah, baru bisa tebal kantong kau. Begini, Bang. Ya. Dasiman itu kawan dekat suami aku. Tadinya dia tidak mau pakai jasa pengacara karena dia tidak biasa dan tidak punya uang. Tapi karena kami bujuk-bujuk terus, akhirnya dia mau juga. Wah, siap-siap sajalah kau ya. Rogo kocek kau itu dalam-dalam untuk membiayai operasional. Oke lah, Bang. Tapi kalau kurang-kurang dikit, Abang bisa bantu aku kan? Nanti lah itu. Gampang. Aku tinggal dulu, Bang ya. Makasih banyak, ya, Bang. Ya. Eh, Esti. Iya, Bang. Kalau mintakan teh manis dulu ya, panas ini. Oke. Okay. Ya. Tong, Tarong, siapa manggil-manggil gua? Di jagoan kali. Pacar Abang kali. Suara laki-laki. Emang kenapa kalau laki-laki yang dulu? Mana aja sih lo gue cariin? Ngumpet di belakang, Pak. Katanya suruh hati-hati. Gimana? Beres tugas lo? Beres, Pak. Saya sudah buat dia jadi takut. Doyan. Ini bagian lo. Tapi lo ingat, jangan sampai masalah ini bocor. Beres, Pak. Anak buah saya bisa tutup mulut. Jangan beres-beres aja lo. Kalau sampai masalah ini dang tahu, lo yang gue cari. Tenang, Pak. Aman. Tapi kalau ada proyek lagi, cari kita ya, Pak. Ya udah. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Mana bagian gue, Bang? Baru aja dapet jatah. Lo minta. Lo habis ntar, Bang. Tenang aja. Tenang aja. Lu supir. Eh, maaf, Bang. Lu aja pokoknya. Jadi pembagian kita gimana? Ya, pokoknya hasilnya kita bagi rata. Ya, enggak bisa dong, jaya aja. Kalian yang sebenarnya saya ini siapa? Aku lebih senior di sini. Loh, emang kenapa? Aku lebih banyak bagiannya. Wah, enggak bisa. Enggak bisa. Aku lebih tua lebih lama di sini. Wah, enggak bisa pokoknya. Loh, eh, jangan sampai. Kapan jadi lawan ya? Eh, kalian lawan saya. Iya. Berani? Iya. Jangan macam-macam, ikut! 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 Ikut!
jadi ditangkap. Iya. Lah, kok saya ikut iya? Tidak bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Ini urusan keamanan. Loh. Urusan security. Usah dituntun, saya bisa jalan sendiri. Kalau begitu bukan ditangkap dong namanya. Oh gitu ya? Iya. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Satpam Sutarman melaporkan kepada Pak Beni, Saudara Dasiman sudah diserahkan. Satpam Yumin melaporkan kepada Pak Beni, laporan selesai. Pak, sudah tangkap, Pak. Ya, ya, ya. Susah nih Pak, nangkapnya nih Pak. Sudahlah, kalian ini cuma ngaco saja dari muka. Sana, sana. Saudara Dasiman, saudara tidak perlu mengarang-arang cerita. Karena saudaralah orang yang paling tahu persis berapa jumlah barang-barang yang keluar masuk dari gudang. Ya, memang begitu ceritanya Pak. Lah ini semua gara-gara ada si hadiah ulang tahun istri saja ini. Ya saya jujur Pak, saya nggak korupsi, itu dosa Pak, dosa. Dasiman, yang namanya bau itu, ngerti? Kamu tutupi seperti apa, kamu sehebat apapun, suatu saat pasti akan kecium juga baunya, ngerti? Dan kamu tahu betul resiko atas perbuatanmu itu kan? Saudara Dasiman, kejujuran itu kadang-kadang hilang, kadang-kadang sirna. Kalau kita lapar, kalau kita butuh makan, apalagi kalau anak istri kita perlu, disitulah kejujuran itu diuji, disitu pula kejujuran itu hilang. Tapi saya bukan orang seperti itu, Pak. Saya dan Anwar akan memberikan laporan ini kepada Bapak. Ya, itu sudah kewajiban kalian. Saya hanya berharap pengkhianat itu segera tertangkap. Baik, Pak. Bagus dasinya ya. Bagus. Terima kasih Mbak. Mbak sudah meluangkan waktu untuk saya. Tadinya saya bingung mau ngadu ke siapa gitu. Gak masalah kok Mas Dasiman. Aku juga mumpung lagi libur. Lagian anakku di rumah udah ada yang nungguin. Jadi dia gak akan kesepian. Sebetulnya saya takut Mbak kalau sampai masuk penjara. Gini Mas Dasiman ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi saya butuh data-data yang lengkap. Kalau perlu, laporan kerja Mas Dasiman juga berikan kepada saya. Oh iya, nanti saya bawa. Iya, nanti saya bawa. Istri Mas tahu masalah ini? Wah, enggak. Jangan sampai tahu lah. Ntar dia ikut-ikutan pusing, kasihan. Apalagi kalau sampai kebawa masalah ini. Iya juga sih Mas ya. Oke. Kalau gitu nanti saya juga akan bicara sama Mas Danang gimana sebaiknya. Ya Mas ya, Mas angkat aja. Pak ya, awas peluang. Udah kekar. Itu ada yang ini. Beli aja datanya sekarang sama saya. Kita susul lengkap-lengkap. Apa sih ini mundur-mundur? Apa sih? Apa sih? Itu apa? Itu perempuan cantik. Lu pacaran? Bukan. Laki-lakinya. Lu pacaran sama cowok? Ya bukan. Laki-lakinya teman laki saya. Gimana sih lu ngomong yang benar dong?
siapa ini? Hei, kawan gua, bikin pusing. Udah jalan aja gitu. Yuk. Gue demen deh. Cucian banyak pas liburan begini. Nanti pasti kalau laki gue pulang dia seneng banget karena semua bajunya sudah bersih, wangi, rapi. Yakin gak lu? Jangan sampai bikin gosip dong. Yakin, yakin. Omong bakso ada gak sih? Makanan dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun. Tumben nih perabotan dapur pada main sini. Rajin ya, pakai cuci-cuci segala. Enak aja lo. Emang lo pikir gue bisanya cuma dandan sama ngeceng doang? Eh, Ma, kita kesini nih ada urusan penting, Ma. Apaan sih? Eh, ini menyangkut masa depan lo. Udah deh, kita ngobrol dalam aja. Masa depan? Ih, biar enak ngobrolnya. Lo dikasih tahu, kita kan baik sebagai temen. Lo gimana sih? Yuk. Ini bakso, somai, apa, kek? Emang gak ada makanan kecil apaan, kek? Eh, lo kesini tuh bukan buat makan. Makanan mulu deh. Eh, Mah, lu kudu waspada. Lu tahu laki lu kemana? Ya ngantor, ngapain lagi? Terus, lu percaya gitu aja? Lu percayalah. Biasa juga begitu. Paling juga ya kalau enggak, rumah temennya mampir. Eh, Mah, laki-laki tuh jangan dipercaya gitu aja. Ini kan hari libur, harusnya di rumah, bukan peluyuran sama cewek yang gak jelas kayak gitu ya. Lu ngomong apa sih? Hah? Laki lu makan di restoran sama cewek cantik. Dan lu tahu Mah, mereka tuh mesra banget. Kayaknya sih kalau menurut gue, ini dampak dari perubahan laki lu yang berubah jadi keren itu. Makanya sekarang jadi banyak penggemarnya. Mereka pasti makan makanan lezat. Es krim ukuran besar-besar, macam-macam jus, seafood, pizza, spaghetti. Pasti enak banget ya. Masa sih? Gua aja gak pernah dijak makan ke restoran. Sudah siman. Emang bener lu pada ngeliat dia jalan sama cewek? Kalau gue gak ngeliat sendiri. Kalau yang lihat sendiri, nih si jelek. Iya, Nang. Ya bener. Saya tuh kan lagi jalan sama cewek saya di mall, terus ketemu sama laki kamu lagi berduaan sama cewek di restoran. Lihat aja kalau sampai bener begitu. Yuk kita kesana aja yuk. Gue mau lipat-lipat tuh orang. Mah, sorry deh, kali ini gue gak bisa nganterin lo. Soalnya gue janjian sama cowok gue, sorry ya. Lu mau kemana? Gue mau main nih, mau beli makanan. Biasa mah, kebutuhan perut. Mendingan lu tanya sama orang lihat laki lu langsung tuh. Tuh. Kenapa? Saya gak takut kok. Thank you.
San. Aku enggak. Ma, kapan sih aku enggak jujur sama kamu? Kamu kan tahu, aku sayang banget sama kamu. Aku gak percaya lagi sama omongan lo, tau gak? Gue gak percaya. Kan gitu ah, kayak anak kecil. Cep 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 cep, hapus air matanya. Saya jadi ikut sedih lihat Salima nangis. Salima, kalau aku gak jujur sama kamu, boleh pukulin sampai babak belur. Rela kok rela. Sama kamu. Ngiburin gue. Ma. Salima. Main dong, ntar malam saya tidur di mana ini? Tidur aja. Tak kuyup dong saya. Ma, buka dong. Diam dong. Kok bisa begini ya? Biar lo seneng, biar lo tambah sayang sama gue. Tapi apa balasannya? Sampai habis tabungan gue. Apes banget, malah tidur luar. Masih, masih. KPR mana? Salima! Iya, iya. Saya pindah. Kesepian. Minta ditemenin. Kangen ya sama saya ya? Salima! Lah, makanya jangan marah-marah. Saya masuk. Biasanya kan disimpan di situ. Disimpan di sini mana? Oh, jangan ngarang lo yang. Hah? Lu pakai ya? Lu pakai ya nih duit? Hah? Lu pasti pakai buat belanjain selingkuhan lo yang jelek itu kan? Iya kan? Mama, saya mau jujur. Itu tuh saya pakai buat beli baju nih supaya jadi cocok sama basinya, supaya kamu senang gitu. Saya jelasin Ma, kok malah di luar? Nah, saya tidur sama siapa? Tidur aja lu sendiri di sana. Awas lu ya, kok nimbrung-nimbrung di sini. Ini aja deh, tipnya. Biar saya gak kesepian. Ya, ini gimana muternya? Lu puter aja sendiri sama gigi lo, tau? Nih! Cepet lo masuk! Loh, segitu saja kok marah? Loh, segitu saja kok keke? Diam! Suara lo jelek tau nggak? Mendingan kentut! Orang asetnya kusut! Gak ada, saya aja makan di luar. Hah? Maksudnya makan pergi di luar?
Kita mau makan di mana, sayang? Tempat kita pacaran dulu ya. Iya kan? Makan nih. Pokoknya, kalau Mas gak mau ngaku, aku minta cerai, talak tiga, gak pakai kurang. Astagfirullah. Ma, jangan ngomong begitu ah. Gak baik itu. Gak pakai. Kalau perlu, talak lima aja sekalian. Nyebut, Ma, nyebut. Nyebut. Ntar kalau ada setan lewat, bisa berapa itu omongannya? Dasar, laki-laki gak tahu diri. Udah didandanin, malah main gila, malah ngeceng kemana-mana. Emangnya gue kurang apa sih? Mending muka lupa aku tadi. Ma! 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 Kenapa ya? Aduh, sikilku. Cerita, cerita. Biasanya gak bilang cerita. Jadi begitu ceritanya. Jadi dia kawin sama Pak Haji yang tua itu. Kalau saya, biar begini saya gak mana? Mau kawin sama dia. Mau tau aja. Begini saya gak mau kawin sama dia. Terus Pak Hajinya marah gak? Oh gitu, nah Bu Hajinya? Oh Bu Hajinya sudah mati. Kalau ada Bu Haji gak boleh, Bu Haji itu kan galak. Mesti nurut sama lama dia. Banget sih. Oh gitu. Arahin juga mau nelpon nih. Mau telepon lagi ya. Iya saya. Halo. Iya nanti saya sampein lagi. Lima, tunggu. Loh, pagi-pagi kok jemberut kayak badak ditekuk. Mau kemana? Saya mau pulang. Rumahnya sampean kan di situ. Kenapa ke sana? Saya mau pulang kampung ke Jogja. Biasanya kalau pulang kampung itu bawaannya banyak, ada koper, ada kardus-kardus, ada oleh-oleh. Ini kok bawa tas kecil, nggak masuk akal. Sebenarnya sih cuma pura-pura. Maksudnya apa, sampean? Saya kasih tahu tapi ibu jangan bilang-bilang ya. Iya. Saya ini sebetulnya, saya lagi sebel banget ya sama suami saya. Sakit hati saya sama dia. Jadi saya mau kasih pelajaran sama dia sekarang. Saya bilang sama dia kalau saya mau pulang kampung, saya mau pergi jauh, saya mau ninggalin dia selamanya. Padahal sih sebetulnya enggak. Saya cuma mau nginep di rumah temen. Oh. Cari pun lagi nih. Resek lu ikut-ikutan aja. Aduh, saya tahu, Dek. Pasti ada apa-apa sampean sama suaminya. Kalau itu ibu nggak perlu tahu deh ya. Yang penting sekarang saya minta tolong deh. Nih. Apa? Ada surat buat suami saya. Tolong kasihin ya, Bu. Oh iya, saya nanti sampaikan ke sana. Sama ini nih sekalian. Saya catetin nomor teleponnya teman saya. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa sama suami saya, tolong ibu cepet-cepet lapor sama saya ya. Iya. Ya, Bu. Oh, ini nomornya. Oh, saya bantu pokoknya. Saya kan tetangga yang baik. Sekarang mau jalan. Iya. Iya, hati-hati ya. Iya. Makasih ya, Bu. Iya. Waalaikumsalam. Mas Dasiman tersayang, sebenarnya berat hati gue ninggalin Mas sendirian. Aduh, Salimah, tega ya. Tapi apa boleh buat, hati gue udah sakit. Gue kan udah punya niat baik sama Mas, tapi ternyata Mas masih aja ngelirik perempuan lain. Apa sih kurangnya gue? Salimah, kamu sih gak ada kurangnya, Ma.
Saya yang banyak kurangnya. Oh. Eh, pakai muluk-muluk segala lo. Dasar lo gak bisa dipercaya ya. Udah gue kasih kesempatan buat ngaku. Bukannya digunain baik-baik lo. Sekarang gue mau pulang ke rumah orang tua gue. Maafin gue ya, kalau gue gak minta izin sama lo. Gue cuma bisa nulis surat ini doang. Lo renungin baik-baik deh. Kalau lo jujur, gue maafin lo. Awas lo yang macam-macam di rumah. Wassalam. Di surat aja masih galak Salim aja. Aduh Salim ah. Mana? Iya. Mana? 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 M
王八蛋，叫你看你不要看，你就是傻瓜啊！我跟你讲，你不要，你这老板你也是不要不要啊！我跟你讲，快点吧，啊，他妈的王八蛋！ 그럼 menurut gue, lelaki yang seperti Dasiman itu memang mesti dikasih pelajaran biar kapok mah. Ya, iya gue sih juga tahu. Cuma kan sekarang masalahnya gue ntar mau tidur di mana dong? Emang lu pada mau nampung gue apa? Kalau nambah satu orang lagi di rumah gue, persediaan makan gue berkurang dong. Lu tuh ya, makanan lulu. Lu lebih pentingin makan daripada teman. Setia kawan dikit dong, ya? Terus gimana dong? Kira-kira lu mau enggak sih nampung gue? Ya, kalau gue namanya lu temen gue sih oke-oke aja. Tapi bokap sama nyokap gue tuh suka risih kalau ada orang lain di rumah. Ya, jadi sorry. Ya, mah, enggak usah sedih deh. Gini aja, lu tidur di tempat kosan gue. Enggak apa-apa kok, enggak ada masalah. Oke? Bener nih, Ran. Bener. Lu gak bohong? Enggak. Aduh, makasih ya. Okay. Aduh, lu baik banget, Be. Ntar, gue temenin deh nginep biar gak kesepian. Iya. Saya juga temani. Lu mau ngapain? Lu tahu gak? Tempat kos-kosan gue itu kos-kosan cewek. Tahu? Nah, emangnya lu cewek? Ikut-ikutan aja, rewel lu. Justru itu saya jadi enak. Karena banyak ceweknya. Udah lu nyempit-nyempitin aja udah mau. Sana. Sama aja lu sama Dasiman lu. Sana. Udah sana. Shinsen, Wota Michel Bewok. Namaku Bewok. Bewok? Dari mana Bewok? Nama? Wota Michel Bewok, ni pusing sini kan? Namaku Bewok, takut gak? Iya. Iya takut, saya takut. Mulai cili-cili, mulai cium. Wah, sempat. Kan orang rumah. Sini, orang gajah. Disuruh cili. Ikan orang gajah itu. Isi. Saya dengan maksud baik ingin menolong Bapak. Dan saya tawarkan ini. Kue bakul tulen. Oh, lagi promosi. Nah, ini dari toko mana ini? Si kalimat si Chen. Ini kan ajang Chen. Duit ini, duit. Duit. Itu kejanya, itu tatonya bohongan semua ya. Sebenarnya ini apaan itu? Ah, Chen. Duit ini, duit. Sensor. Wota laopan. Zai Xiangkang, zui yu qian de. Zui yu ini ji hua, ni pang wo. Saya punya atasan yang sangat kaya dan saya hanya minta satu, kesediaan Bapak. Saya mesti bagaimana? Saya minta Bapak mengaku kalau memang Bapak korupsi dan melakukan penyelewengan di tempat kerja Bapak. Wah, maaf. Enggak bisa begitu. Anda punya keluarga kan? Wah, Ming Son Yi Jing Shuo Le. Oh, dia ada. Dia dulu yang ngomong. Tapi datunya ada gambar naga. Banyak banget ya jenisnya. Ni si yu jia ting de zhen. Anda punya keluarga kan? Mereka semua butuh duit. Maaf. Namanya rezeki itu Tuhan yang atur. Xinsen. Ni isi ke jia zhang. Jia ting li men qian bu ni fuzi. 那个公司是你找钱的地方，如果你找不到钱，那你家庭怎么样要用钱呢？ Anda tersangka utama dalam pengawasan polisi. Semua bukti-bukti sudah mengarah ke sana. Saya enggak kenal sama bapak-bapak, jadi saya enggak percaya omongannya. Ternyata Anda keras kepala juga ya, asal Anda tahu. Banyak sekali orang-orang yang ingin berbuat jahat di luar sana. Dan bukannya tidak mungkin mereka akan menghabisi keluarga Anda. Bahkan orang tuanya. Ha, 我跟你讲，这个不是第一，这个是第二的。最傻的，我跟他讲话，你也是不知道怎么样讲。 Sampai lu anaknya dari sendiri ya? Ya jadi aku kerampok. Ya, ini kerampok. Nah, ini. Anda tentunya tak tenangkan jika di penjara. Sementara istri dan keluarga Anda merana di kampung halamannya. Mungkin juga setelah keluar penjara, Anda tidak akan melihat mereka lagi. Bagaimana? Mau terima uang ini, Anda bisa langsung kirim ke Yogyakarta. Ambil semua keputusan, itu lebih bagus.
Saya pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dua hari lah, dua hari. Cekes semok. Semok. Dua hari? Ya. Dua hari? Ijen! Satu hari. Semok, semok. Sorry mah, Bon, kamar gue berantakan banget. Pagi-pagi gue udah berangkat kerja dan pulang malam. Jadi, gue gak sempet berberes deh. Gak apa-apa, udah syukur gue bisa nginep di sini. Bentar ya. Udah lu tidur, lu kan capek. Ngapain sih nonton lagi? Perang Amerika, Irak, bentar. Tidur deh, ntar gua ambilin kasur ribet. Tapi lu mandi dulu, nih. Penting partai banget. Hei! Bangun, bangun! Nanti lu, aku kan. Hah, jasa, gendut. Gak apa-apa lu, mah. Si gendut, yuk kita mau partai yang mana ini? Terus Nani! Nani! Laki-laki ngapain malam-malam datang sini? Ini khusus kos wanita! Pergi sana! Laki-laki nggak boleh? Nggak boleh! Saya cari Rani, Bu. Kamarnya mana, Bu, ya? Apalagi? Udah pergi sana! Besok pagi aja! Boleh juga. Enggak boleh. Udah pergi. Bengi-bengi wong lanang bledas bludus ning kamar wong wedok. Bahaya.